Hai, what's up guys? So, menu kita hari ini ialah nasi kerabu. Selamat datang ke channel Bami. Kita hari ni konten dia pun makan-makan juga. So sepatutnya kita nak order Rio Burger daripada Maddy. Tapi tak ada stock ke tak ada apa tu. Kita dah tengok dekat kita tengok dekat Maddy. Tak ada. Jadi kita tukar menu. Satu lagi sebab kita bimbang tu pernah order dah sekali. Dalam dekat 2 jam baru dapat. So yang sebelah pun dah lapar dah. Jadi kita beli nasi kerabu moksu kat Kerabu Moksu. Nasi kerabu moksu untuk gantikan Maggi. So untuk Maggi tu nanti kita makan lagi sekali. So saya Bami dan Yasira, kita makan nasi kerabu lah. Air kita beli dekat air kelepek kedamang je dekat kampung Kota Nasi. Semua ni menu daripada kampung Kota Nasi lah, daripada tempat kita duduk sendiri. Kalau orang putih panggil Rice to Wednesday. Nasi kerabu. Kalau bukan dia ada menu ayam madu, tapi kita dah order yang sebab terbakar biar ayam. Ayam dah bakar lagi. Asyik apa dah. Jadi kita order nasi kerabu saja. Siapa yang nak try nasi kerabu ni boleh datang ke kampung Kota Nasi. Ini depan masjid. Depan masjid lah, kedai depan masjid je. Masa dah macam biasa sekarang, pasti doa dulu lah. Allah membaikkan aku. Nah, ayuh lah. Ni pun air tepi pure, paling sedap sekali dekat alam semesta. Pakat ni dah ada pergi air tepi macam rasa air tepi kedamang. Air tepi kedamang. Pure. Jom kita makan. Ya. Okay, nasi kerabu ni dia ada ulam, ikan bilik. Ada ikan bilik. Ada ikan kering. Ini apa? Kerabu. Yang ada kelapa. Lepas tu nasi warna biru. Lepas tu ada budu sikit lah. Ada budu dengan ada sambal. Sambal ni memang sedap. Kau meluk, kau meluk. Dah biasa ada orang untuk orang mahang gaul semua. Gaul lah ke? Langit. Sebab saya suka nasi kerabu sini sebab sayur dia, ulang dia ni memang fresh, kerah. Biasa kalau beli di kedai lain, ulang dia tu layu. Jadi yang ni memang fresh. Kalau ada ayam tak ada ayam? Ada ayam. Kok tak? Masam-masam. Manis-manis sikit. Kita budu ke? Budu dia tu dah. Budu ni masih ada nasi dah. Biasa beli budu asin. Jadi boleh cuba banyak budu. Amat sedap budu. Budu makan sesuatu yang nikmat. Kalau korang sehari, korang mari di kampung Kota Nasi. Betul-betul dekat masjid kampung Kota Nasi tu ada jual dia ni. Nasi kerabu kedamek ataupun moksu anis. Kalau dekat apps, kalau dekat Google Map tu dia tulis ke nasi kerabu moksu. Kerabu moksu. Sedap tak? Tak apa sedap. Dia ada masam-masam. Budu lah, budu sedap. Tepin sudah. Tepi masjid. Tepi pula dari tepi masjid kau. Jangan dari lah. Kedamang. Kat tepi parking kereta. Menu banyak lagi kat kedai tu. Ada nasi minyak. Apa? ABC ABC ada juga. ABC, ABJ. Tak.
laksa, laksa kuih-kuih tu. Ada air batu campur, ada air batu jagung, laksa. Dah pergi ada tak? Nasi minyak, ke nasi kuning. Nasi minyak atau nasi kuning, kuih-kuih. Mi kasar, mi aluh. Mi kasar, mi aluh. Jadi ada macam ini pulut. Pulut panggang. Nasi pulut. Nasi pulut gaunyo panggil. Apa nak? Kamu beli yang ayam. Sos enggak? Yang sedap. Nasi ayam madu je sedap. Sedap. Daging ada ke? Ikan celup tepung, kepuk. Sorok lada ada. Kalau kepuk bulat-bulat ada ke? Cuma keping, kepuk dia. Kepuk macam panjang, lepas tu duk jadi, jadi macam jepuk. Ada. Ada. Ada lah. Dia mu aja. Harga nasi kabu ni yang kosong ni dia dah RM2.50 sahaja. RM2.50 sedap tak? Kalau ayam RM5.50. Ya. Kalau daging tak urut tu. Kalau tak, mari je kampung kosong nasi. Tapi mari jenuh. Tapi jangan tutup lah. Selepas PKP. Kalau ikutkan memang dah cukup lah sebuku ni. How? 5 buku. 5 buku? 2 je. 2 buku je lah. Bibit. Pergi beli bibit. Saya tak lupa juga terima kasih kepada Rana Farid. Farid, mari masuk. Tolong beli air tepeng, tolong beli kabu. So, ni orang ni mari. Dia tak agak mari. Nampak lagi. Dia nak masuk. Belakang kamera, mari cakap. Depan kamera tak boleh cakap. Malu. Kita kamar pergi cadangan. So, menu hari ni simple je. Simple. Kalau ikutkan nak makan Maggi, tapi itulah. Kita low budget sikit, kalau ikutkan order yang sepuluh riyal sahaja. Haji pagi makan tek, 3 orang atas ni. Ni pun guna wapang kosok je ni. Saya tak nak meja. Nanti kalau dah dapat supporter, dapat subscriber banyak, kita beli meja baru. Kau? Alhamdulillah. Ya dong. Kok pun meja dingin ya. Mari mampir kamu meja dulu atau enak pun makan. Jadi jauh lah. Terima kasih untuk dia dah. Okey untuk Mimi yang suggest burger tu nanti kita buat besok lain lah. Kalau burger tak ada, dah lah sampai hari ni ke esok kita tarik dia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. And comment and share. Jangan lupa subscribe. Dan like. Bye. Bye.